Dengan penuh semangat, sejumlah siswa di SDN Sungai Lulut 6 mengikuti jalan santai yang digelar oleh sekolah mereka Senin pagi. Uniknya, mereka menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Usai melaksanakan jalan santai, mereka kembali melanjutkan dengan lomba fashion show di halaman sekolah mereka. Para siswa terlihat malu-malu saat memeragakan baju tradisional yang mereka gunakan. Menurut Kepala SDN Sungai Lulut 6 Mila Rahmini, kegiatan ini dalam rangka menyambut hari jadi ke-497 Kota Banjarmasin dan HUT ke-78 Republik Indonesia. Menggunakan baju daerah ini diharapkan siswa juga bisa mencintai kebudayaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini kami menyambut di hari kemerdekaan, juga menyambut hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-497. Kegiatan yang kami lakukan ada permainan-permainan khas Banjar, kemudian fashion show khas Banjar, juga tadi pawai pakaian Banjar. Untuk kegiatan yang menggunakan pakaian adat dan fashion show, kami baru saja melaksanakannya di tahun ini. Kalau kegiatan yang lain, untuk kegiatan lomba-lomba khas Banjar, itu sudah sering kami lakukan. Harapan kami semuanya para guru di sini adalah anak-anak semakin mencintai Kota Banjarmasin, mencintai produk dari Kota Banjarmasin, khususnya sasirangan, juga mempererat persaudaraan di antara anak-anak semuanya. Baju adat Banjar. Siapa pakai baju ini senang lah pakai baju ini. Tadi ikut fashion show kah? Gimana tadi, gugup kah atau biasa aja pas fashion show tadi? Gugup. Kenapa jadi gugup? Karena belum pernah. Terus nih, hendak menang kah atau kayak apa nih? Hendak menang. Tadi ikut apa lagi? Jalan santai kah? Banjar. Adat Banjar. Ini kenapa jadi pakai baju adat Banjar? Umpat lomba. Tadi keliling ini juga kah? Apa jalan santai juga kah? Pakai baju adat? Gugup lah tadi pas ikut fashion show. Kada. Untuk menambah antusias peserta, pihak sekolah juga menyediakan sejumlah hadiah menarik bagi para pemenang lomba jalan santai dan fashion show. Zen Valevi, Duta TV Banjarmasin.